Hai guys, selamat kembali ke segmen smartphone review. Untuk pengetahuan korang, sekarang ni aku dah beralih daripada iPhone 12 Pro Max kepada Samsung S20 FE 5G. Dan antara punca aku beralih adalah disebabkan aku perlukan smartphone yang lebih ringan dan mempunyai skrin yang lebih cantik. Bukan bermakna OLED dekat iPhone 12 Pro Max tu tak cantik, cuma S20 FE 5G ni ada ciri-ciri yang lebih baik yang aku perlukan. Dan dalam video kali ni, aku bukan nak bercerita kenapa aku beralih ke Samsung. Video kali ni lebih kepada full in-depth review mengenai peranti ini. So, tanpa masa, ayo kita mulakan video ini. Pertama sekali, kita akan mulakan dengan rekaan yang digunakan. Samsung S20 FE 5G ni menggunakan design yang sama macam siri Samsung S20. Cuma apa yang beza, S20 FE 5G ni hadir dengan material jenis glass stick dan matte finish pada back panel. So, risiko untuk pecah atau cap jari korang melekat memang agak rendah. Dan bila bercakap mengenai aluminium frame dan glass stick pada back panel ni, kebanyakan orang akan cakap phone ni nampak murah. Tapi personally bagi aku, rekaan yang digunakan dah cukup bagus sebenarnya. Bila korang pegang tu, memang boleh rasa solid, sturdy tu memang ada. Dan aku pun jenis suka pakai casing, so bagi aku, material glass stick tu bukanlah satu isu yang terlalu besar. Kemudian, S20 FE 5G juga dibekalkan dengan hybrid dual SIM dan rating ketahanan air IP68. Lepas tu, dia ada juga stereo speaker. Satu dekat earpiece, satu lagi dekat bahagian bawah bersebelahan dengan port pengecasan Type-C. Bagi aku, stereo speaker dia dah cukup bagus, cuma audio yang dihasilkan tu macam bergema sedikit. Sebab sebelum ni, aku pakai iPhone 12 Pro Max kan? So, bila dah compare speaker dia side by side, boleh kata S20 FE 5G ni punya speaker agak bergema sedikit. But still, dia boleh hasilkan lah audio yang bagus. Overall untuk design, aku memang suka dan selesa untuk gunakan S20 FE 5G ni. Lagi-lagi dekat kamera bump dia yang tak terlalu besar kan. Memang minima je kamera bump tu. So, aku tak perlu risaulah mengenai calar dan sebagainya. Cuma kalau nak compare design S20 FE 5G ni dengan Samsung S21, agak berbeza lah. S21 tu nampak lebih futuristik, nampak lebih cantik dan of course lah, dia lebih baru. Tapi secara peribadi, aku suka dengan rekaan S20 FE 5G ni sebab dia nampak minimalist. Yes, design dia memang nampak clean dan tak serabut sangat. Dan lalang dah bercerita pasal design dia ni, apa kata kita pergi dekat bahagian kamera dia pula. So, Samsung S20 FE 5G hadir dengan 3 setup kamera. Di mana terdapatnya lensa wide 12MP, lensa ultra wide 12MP dan juga lensa telephoto 8MP. Technically, kalau kita tengok on paper, memang akan nampak lah yang megapixel kamera dia ni tak terlalu tinggi macam smartphone sekarang. Tapi aku impress dengan image processing software yang Samsung gunakan. Kualiti gambar dia memang cantik, memang top notch. Dan aku ada juga compare dengan gambar daripada iPhone 11. Jujur aku kata, S20 FE 5G punya kamera boleh tapau kamera iPhone 11. So, kualiti gambar ni memang tipikal Samsung lah. Nampak tona warna yang menonjol dan gambar yang dihasilkan pun akan nampak vibrant. Contohnya, kalau ambil gambar langit, akan nampak warna biru yang menyerlah. Dan apa yang aku suka pada kamera dia ni adalah bila ambil gambar objek, efek depth of field dia nampak cantik dan tak terlalu over. Even guna photo mode biasa saja, tapi dia punya bokeh dekat belakang tu nampak macam pakai portrait mode. Dan kalau nak cerita pasal gambar portrait mode pun, portrait mode dia memang cantik dan boleh nampak cutting edge dia terbaik. Tak kisahlah ambil gambar barang ke, gambar kucing ke, memang cun je bokeh efek dia tu. Aku sebenarnya bukan nak backup Samsung sangat, tapi korang sendiri boleh nampak dan boleh nilai macam mana gambar yang dihasilkan. Manakala untuk gambar night mode, apa yang aku boleh kata, night mode dia memang okey, dia dapat cerahkan gambar dengan baik. Dan bokeh dia pun kategori bagus even pada waktu malam. Cuma kalau ada bantuan cahaya daripada mana-mana lampu, gambar yang ditangkap akan ikut warna lampu tersebut. Kemudian, untuk penghasilan video pula, peranti ini mampu untuk rekod sehingga 4K 60fps serta terdapatnya fungsi electronic image stabilization. Tapi kalau korang onkan steady shot, dia akan setkan kepada 1080p 30fps secara automatik. Bagi aku, kualiti video dia baik dan stabilization dia pun bagus. So far, kamera dia memang bagus lah, senang cerita. Dan kalau nak komplain pasal kamera dia ni, ada dua benda sahaja. Yang pertama, pada lensa ultrawide dia. Bukanlah bermakna lensa ultrawide dia ni tak bagus, tapi tahap noise tu agak tinggi dan sharpness gambar kurang memuaskan. Dan yang kedua, of course lah, bila buat story direct daripada Instagram. Memang kurang sikit lah kualiti dia tu, korang pun tahu kan. So, jalan penyelesaian kepada masalah tadi adalah dengan cara korang snap dulu gambar atau video and then upload semula ke story. Kita kena buat dua kerja lah. Overall, aku memang puas hati dengan kamera S20 FE 5G ni. Dan aku akui lah yang peranti Samsung juga mampu untuk menghasilkan gambar dengan baik. Kemudian, terpaparan hadapan pula, Samsung S20 FE 5G hadir dengan paparan jenis Super AMOLED 6.5 inci dengan resolusi Full HD+. Dan dia juga turut dibekalkan dengan HDR10+, serta refresh rate 120Hz. So, kalau nak scroll social media tu, memang boleh rasa kelancaran skrin dia tu. Dan macam korang tahu, kalau Super AMOLED daripada Samsung memang bagus kan? Cuma kalau nak compare dengan Dynamic AMOLED yang ada pada siri Samsung S20, akan ada perbezaan sedikit. Tapi aku rasa skrin S20
FE 5G ni pun dah cukup bagus dan cukup berkualiti. Color dia punchy, nampak vibrant, warna skrin pun menyelah. Lepas tu, viewing angle dia pun sangat mantap. Tambahan, peranti ini support Widevine Level 1. Di mana Widevine Level 1 ni berfungsi, kalau korang stream movie dekat Netflix, Netflix akan bagi resolusi yang paling tinggi. So, untuk tengok konten memang tak ada masalah, S20 FE 5G ni mampu untuk memberikan kepuasan skrin yang sepenuhnya. Secara keseluruhan, aku memang puas hati dengan skrin dia ni. Lepas tu, skrin dia pun jenis rata je, tak ada curve sana sini. Memang best lah, kena dengan cita rasa aku. Walaupun dia ada punch hole display dekat tengah-tengah atas skrin dia ni, tapi benda ni tak mengganggu pemandangan aku sangat. Mungkin disebabkan aku dah terbiasa dengan notch dekat iPhone dulu. So punch hole ni bukanlah satu isu yang terlalu besar bagi aku. Seterusnya, S20 FE 5G dikuasakan dengan penggunaan SoC Snapdragon 865. Walaupun Snapdragon 865 ni adalah chipset tahun lepas, tapi chipset ni masih lagi bagus dan dapat perform dengan baik. So kalau nak guna untuk daily use macam social media, memang tak ada masalah, prestasi dia mencapai expectation aku. Manakala untuk gaming performance pula, tak banyak yang aku boleh cakap sebab Snapdragon 865 ni masih bagus. Cuma aku pernah terbaca komen pasal ghost touch bila main game. Ada orang komplain lah, dia kata dia punya S20 FE 5G ni ada masalah ghost touch bila main game. Tapi selama seminggu aku gunakan peranti ni, aku tak ada mengalami sebarang masalah ghost touch bila main game. Jujur aku kata, main game pun best. Dan aku rasa masalah ghost touch tu Samsung dah update, memandangkan S20 FE 5G aku ni menjalankan Android 11 dan One UI 3.1. So maybe Samsung dah atasi masalah tersebut. Apa yang aku boleh kata, prestasi dia sangat bagus, sangat memuaskan. And surprisingly, masalah heating issue dia tak berlaku dengan teruk sangat. Dia cuma panas dekat bahagian kamera saja. Tapi panas dia tu kategori suam. Dan antara kekurangan yang aku jumpa pada peranti ini adalah dia tak support smooth 90fps untuk PUBG Mobile. Yelah, mungkin smooth 90fps tu tak berapa penting, tapi disebabkan peranti ini menggunakan chipset flagship dan support 120Hz, agak kecewa juga bila tak ada option untuk hidupkan smooth 90fps tu. So itu adalah antara kekurangan yang aku jumpa. Lain-lain memang tak ada isu. So far untuk prestasi Snapdragon 865 pada S20 FE 5G ni memang memuaskan. Lepas tu dipadankan pula dengan One UI ni memang best lah untuk penggunaan harian. Bagi aku, One UI yang digunakan ni memang clean dan aku pun tak ada menerima sebarang blockware, malware dan sebagainya. Dan user interface Samsung ni boleh kata mudah untuk difahami sebab sebelum ni aku pakai iOS kan. So memang susah sebenarnya nak belajar gunakan Android balik. Tapi dengan One UI ni aku rasa mudah je, memang boleh adapt dan dapat gunakan sebaiknya. Kalau nak kata kekok, awal-awal tu mestilah ada perasaan macam tu. Nampak emoji pun lain, keyboard pun beza, lepas tu nak screenshot pun memang tak pandai. Tapi lama-lama memang boleh terima dan One UI ni antara user interface yang terbaik bagi aku. Dan untuk prestasi bateri pula, S20 FE 5G hadir dengan bateri berkapasiti 4500mAh. Dan setelah aku gunakan selama 1 minggu, aku boleh dapat screen on time sekitar 6 ke 7 jam sehari. Katakanlah total bateri boleh bertahan selama 15 jam dan SOT boleh dapat 6 jam macam tu. Tapi benda ni depends juga. Kalau aku push untuk main game dan layan movie je, memang akan dapat SOT yang lebih rendah. But still, seharian tu boleh lepas. Dan kalau habis bateri pun aku tak perlu risau sebab Samsung ada sediakan adapter pengecasan pantas 15W dalam kotak. Sebenarnya Samsung S20 FE 5G ni support 25W fast charging. Tapi Samsung bagi 15W sahaja. So 15W ni boleh dapat full charge sekitar 1 jam setengah macam tu. Mungkin tak terlalu laju kalau nak compare dengan pesaing lain, tapi aku rasa okey je. Selagi ada fast charging, selagi tu aku boleh terima. Dan yang terakhir adalah harga. Sekarang ni Samsung ada buat rebate RM500. Tak silap aku sampai Ogos 2021. So Samsung S20 FE 5G ni boleh dibeli dengan tanda harga jualan rasmi RM2499 pada varian 8GB RAM dan juga 256GB storan dalaman. Tapi kalau korang nak lagi murah, aku sarankan untuk korang beli di Shopee. Ada satu kedai ni nama dia Galaxy Gadget. Di mana Galaxy Gadget ni menjual peranti dan barangan daripada Samsung. Yes, aku beli sendiri S20 FE 5G ni daripada dia sebab harga dia memang murah. Tak silap aku, dia jual RM2,379 sahaja untuk S20 FE 5G ni. So memang murah daripada official store. Korang tak perlu risau sebab kedai ni memang trusted dan servis dia memang terbaik. Dan kalau korang minat, aku akan letakkan link pembelian dekat description di bawah, so korang boleh check dia nanti. Okay guys, so aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Sebarang pendapat yang aku kongsikan adalah berdasarkan pendapat peribadi aku. Aku minta maaf kalau video kali ni lebih banyak compare dengan iPhone. Aku tak ada niat sebenarnya nak kecewakan mana-mana user. Aku cuma compare sebab sebelum ni aku pakai iPhone kan. So aku nak tahulah apa yang berbeza dan sebagainya. Overall, aku memang puas hati dengan S20 FE 5G ni. Boleh kata berbaloi lah aku jual iPhone 12 Pro Max untuk beli peranti ini. Dan korang mesti nampak aku macam puji gila-gila smartphone ni kan. Tapi itulah hakikatnya, aku tak jumpa kekurangan banyak sangat pun. Kekurangan paling obvious pun aku rasa dia tak ada 3.5mm audio jack dengan story Instagram dia kurang memuaskan. Ah, itu je, lain-lain memang sempurna. So kalau sekarang ni korang ada bajet RM2,500 dan korang
nak beli peranti flagship, secara peribadi aku memang sarankan untuk korang beli S20 FE 5G ni. Jujur aku kata memang berbaloi gila untuk dimiliki. Dan kalau korang nak beli, better korang beli cepat sebelum Ogos 2021. Maksudnya sebelum sales habis lah. Sebab banyak juga less dalam RM500 kan. So better beli cepat sebelum harga berubah. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching, dan kalau korang rasa video ini best, jangan lupa untuk tinggalkan like, comment dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe to YouTube channel MDIZ. Jaga diri korang sentiasa, pakai mask bila keluar rumah, and see you guys in the next video. Bye-bye.